semuanya. Kali ini aku mau bikin video keseharian aku sebagai mahasiswa kelas bahasa untuk kuliah tahun depan di CUVE. Dan teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jadi sekarang hari Senin, dan biasanya hari Senin aku tuh pasti ada ujian atau review ulangan mingguan. Dan sekarang aku udah siap, sekarang udah jam hampir jam 8 dan aku mau berangkat ke kampus. Karena belum masuk, baru selesai ujian itu, istirahat, dan kita ke depan aja karena suntuk banget sih di kelas. Dan gedung ini yang di belakang aku adalah gedung belajar dan mengajar. Jadi sekarang kayak udah mau masuk kelas gitu, aku sama teman-teman aku mau balik ke kelas. Hello.
课，一节课，一节课，一节课，课课课课，半半半半，点点点点。Tapi aku belajar sendiri, gak diajarin sama guru. Jadi gurunya itu yang hanya standby aja jagain. Kalau misalnya kamu ada pertanyaan, kamu bisa langsung tanya ke guru yang lagi jaga. Kemudian memang wajib banget kamu datang karena itu di absen. Tapi karena banyaknya permintaan, studentnya pada capek, belum ngerjain tugas apa segala macem, akhirnya ditentukan setiap hari Senin kan ada ujian. Kalau nilai ujiannya itu di atas 85, kalian gak perlu datang ke self study. Dan minggu ini aku sama Gif gak usah datang ke self study. Lumayan kan, jadi bisa buat istirahat sama buat belajar di asrama. Ya udah, paling gitu aja. Aku mau langsung belajar, abis itu langsung istirahat karena besok akan ada kelas lagi. See you next video. Dadah.